Hai teman-teman semua dari Sabang sampai Merauke, selamat datang di channel YouTube Matematika TV. Hari ini kita akan membahas soal prediksi UTBK SBMPTN tahun 2022 materi tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Oke, ini dia soalnya. Pertidaksamaan mutlak 3x-2 per x-1 mutlak lebih kecil sama dengan 3 mempunyai penyelesaian titik-titik-titik. Oke. Sifat pertidaksamaan nilai mutlak yang digunakan dalam menyelesaikan soal ini adalah mutlak fx mutlak lebih kecil sama dengan a. Penyelesaiannya adalah min a lebih kecil sama dengan fx lebih kecil sama dengan a. Maka penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak dari soal di atas adalah min 3 lebih kecil sama dengan 3x-2 per x-1 lebih kecil sama dengan 3. Dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian pertama 3x-2 per x-1 lebih besar sama dengan min 3. (3x-2) per x-1 plus 3 lebih besar sama dengan 0. (3x-2) per x-1 plus 3 buka kurung x-1 tutup kurung per x-1 lebih besar sama dengan 0 sama dengan 3x-2 plus 3x-3 per x-1 lebih besar sama dengan 0 sama dengan 6x-5 per x-1 lebih besar sama dengan 0. Pembuat 0 bagian pembilang 6x-5 sama dengan 0. X sama dengan 5 per 6. Kemudian pembuat 0 bagian penyebut x-1 sama dengan 0. X sama dengan 1. Kita gambarkan garis bilangannya seperti ini. (5 per 6, 1). Dua nilai pembuat 0. Untuk pembuat 0 bagian pembilang, X sama dengan 5 per 6, bulatannya berwarna hitam, dan syarat penyebut tidak boleh sama dengan 0. Maka, pembuat 0 bagian penyebut berwarna putih, bulatannya berwarna putih. Di sebelah kanan 1, bernilai positif, di antara 5 per 6 dan 1, bernilai negatif, dan di sebelah kiri 5 per 6 bernilai positif. Karena tandanya lebih besar sama dengan, maka bernilai positif. Kemudian bagian kedua, 3x-2 per x-1 lebih kecil sama dengan 3. Ditulis menjadi 3x-2 per x-1 min 3 lebih kecil sama dengan 0. 3x-2 per x-1 min 3 buka kurung x-1 tutup kurung per x-1
lebih kecil sama dengan 0. Sama dengan 3x min 2 min 3x plus 3 per x min 1 lebih kecil sama dengan 0. 3x min 3x habis sama dengan min 2 plus 3 sama dengan 1 per x min 1 lebih kecil sama dengan 0. Kita lihat penyebutnya adalah x min 1, maka pembuat 0 bagian penyebut adalah x min 1 sama dengan 0. X sama dengan 1. Kita gambarkan garis bilangannya. Karena syarat penyebut tidak boleh sama dengan 0, maka bulatannya berwarna putih. Pembuat 0-nya adalah 1. Karena tandanya lebih kecil sama dengan, maka penyelesaiannya mengarah ke kiri. Jika kedua syarat digabungkan, maka garis bilangannya menjadi 3 ini. Lima per enam bulatannya berwarna hitam dan satu bulatannya berwarna putih. Maka penyelesaiannya adalah irisan kedua syarat. Maka diperoleh himpunan penyelesaiannya adalah X lebih kecil sama dengan 5 per 6. Ini dia jawabannya. Jawabannya adalah yang C. X lebih kecil sama dengan 5 per 6. Oke, sekian pembahasan soal prediksi UTBK SBMPTN tahun 2022 materi tentang pertidaksamaan nilai mutlak untuk hari ini. Oke, terima kasih sudah menonton video kita di Matematika TV. Kalau ada pertanyaan, follow akun media sosial Matematika TV berikut. Sukses selalu ya!